Sri Lanka bukan ukuran tetapi kemenangan besar ini cukup untuk menaikkan moral pemain. Sekurang-kurangnya itulah kesimpulan paling enak untuk dilakar ketua jurulatih skuad bola sepak kebangsaan Datuk Kiri Raja Gopal selepas pasukan yang membelasah Sri Lanka 6-0 di Shah Alam. Menanti Malaysia selepas ini ialah Filipina dan Singapura pada aksi persahabatan Jun depan. Memerlukan 25 minit untuk membuka tirai gol melalui dua jaringan pantas pemain sayap kemasaan Wan Zai Haikal, skuad Harimau Malaya jelas sekali bukan tandingan Sri Lanka. Buat jurulatih skuad negara Datuk Kiri Raja Gopal, pemainnya gagal beraksi seperti dirancang pada 20 minit pertama tetapi berjaya meningkatkan tempo permainan dan bermain dengan lebih agresif selepas itu. Bagaimanapun persembahan hambar barisan pemain senior sedikit mengecewakan Raja Gopal tetapi enggan panik kerana pemain muda yang menyinar membuka ruang buat pemain lebih berpengalaman kembali menaikkan prestasi jika mahu terus dikekalkan. Raja Gopal turut memuji persembahan penyerang Harimau Muda Muhammad Hazwan Bakri yang meledakkan hat-trick pertamanya bersama dengan skuad senior kebangsaan. Saya ini akan buat kejutan. Sama juga Amir, pertahanan. Kemungkinan dia pun tak fikir saya akan bagi peluang. Dalam situasi bila kita tengok, kita kena buat keputusan lah. Dan kemungkinan dia ambil kesempatan itu dengan baik. Dan juga kita tahu kita ikut perkembangan dia dengan Harimau Muda. Dan dia bermain dengan baik. So saya bagi peluang lah. Inilah yang saya nak semua faham. Bagi penyerang berasal dari Labuan iaitu Muhammad Hazwan Bakri, dia tidak menyangka dapat menjadikan 3 gol malam tadi. Malah aksinya dianggap masih kurang memuaskan kerana belum serasi bersama dengan skuad senior. Hazwan menjaringkan gol pada minit ke-72, 82 dan pada minit ke-90 untuk mencatatkan hat-trick. Terkejutlah, baru first time kena main kan. Saya tak sangka dapat kasih gol 3 biji. Sementara itu, Raja Gopal mahu para pemainnya jangan terlalu berangan-angan kerana 3 tugasan penting selepas ini bakal menjadi kayu pengukur sebenar. Pertemuan kedua dengan Filipina 1 Jun depan diikuti 2 aksi persahabatan dengan Singapura akan menjadi medan sebenar mengukur tahap kemampuan skuad kebangsaan.